Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat soimin dan soimat yang berbahagia, yang beruntung. Semoga semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah, ridho, serta cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Waktu terus berlalu, tidak terasa kita sudah hampir beberapa hari lagi menyelesaikan tugas dan kewajiban yang suci selama di bulan yang suci ini, yaitu daripada ibadah siam dan ibadah-ibadah yang lain. Maka perlu kita saling mengingatkan, saling meningkatkan kualitas daripada apa yang sudah kita laksanakan ini. Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita sebelum waktu akhir tugas kita selesai, jangan sampai kita lupa dan lalai, atau kita mengabaikan, menyepelekan. Ada satu kewajiban yang sangat penting yang harus kita tunaikan sebagai penyempurna, sebagai pengesah proses perjuangan kita selama di bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk gejolak dan situasi serta keadaannya yang bergantung dari kualitasnya iman dan takwanya pribadi kita masing-masing. Akan tetapi apapun alasannya, baik mereka itu orang yang mampu menyelesaikan ibadah puasa dengan baik ataupun yang tidak, dia tetap dikenakan kewajiban tersebut yang tidak lain dan tidak bukan yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu kewajiban daripada zakat fitrah. Bagaimana yang diingatkan, diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqin. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang ruku. Sahabat-sahabat muslim, soimin dan soimat yang beruntung dan berbahagia. Jadi kewajiban zakat adalah sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, dan banyak lagi di ayat-ayat yang lain yang itu sudah tidak kita ragukan lagi. Begitu juga di dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang memberikan perintah, keterangan-keterangan untuk kita harus menutup, menyempurnakan ibadah siam kita di bulan Ramadan ini dengan menunaikan kewajiban daripada zakat fitrah. Maka oleh karena itu perlu kita saling mengingatkan agar kita jangan sampai lalai. Sampai mengabaikan, menyepelekan, karena di dalamnya memiliki pelajaran yang besar, karena di dalamnya memiliki manfaat, maksud, tujuan yang besar, yang sangat esensial kalau kita kaji, kalau kita hayati. Dan ini sangat perlu guna kita meningkatkan kualitas iman kita. Karena kualitas tidak akan mungkin, kualitas iman tidak mungkin, kalau kualitas amal juga tidak mungkin, kalau tidak diiringi dengan kesadaran, dengan pengkajian dan penghayatan yang lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi. Karena
ilmu, iman, dan amal itu akan terbentuk kalau kita betul-betul menghayatinya, betul-betul merenunginya, dan juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, di mana saja berada. Jadi bukan sekedar tahu aja, sekedar melaksanain aja. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena dibalik apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang begitu sangat sungguh-sungguh sampai di legalitas dengan wajib, itu ada maksud dan tujuan dan pelajaran yang besar, tentu manfaat yang besar buat kita, bil khusus bagi sahabat-sahabat yang menunaikan siam dengan sebaik-baiknya. Apa makna, maksud, dan tujuan pelajaran yang besar yang terkandung di dalam tugas zakat fitrah yang harus kita tunaikan di akhir Ramadan yang batas waktunya hanya sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri? Ini unik nih, sangat mengandung pelajaran yang sangat mendalam, yang sangat besar nanti manfaatnya kalau kita betul-betul hayati, kalau betul-betul kita resapi dan renungi dan kita amalkan, dan tentu memberikan efek yang besar dalam diri kita dan kehidupan kita serta alam semesta ini, khususnya umat kaum muslimin dan umat manusia. Nah sahabat, pelajaran yang pertama sederhana kita ambil ibrahnya dari nama sajarah. Secara nama, kata-katanya berasal dari kata zakat dan fitrah, dua kata. Ini zakat artinya ada dari kata zaka, ya ziku, pembersih, pensuci. Ya, jadi seperti alat ya, clean, ya, alat pembersih, sabun, rinso, nah, itu kan alat pembersih. Apa? Untuk menghilangkan segala yang kotor. Ini sahabat. Jadi di dalam kita melaksanakan ibadah selama di bulan Ramadan, banyak kekotoran-kekotoran yang masih kita lakukan, dan itu pasti. Baik itu seorang yang sudah belajar tentang pelajaran tasawuf, yang sudah mengamalkan, tetap pasti. Karena itu sudah merupakan sifat dan kudratnya manusia. Ada di dalamnya kekotoran-kekotoran yang itu tidak bisa bersih cuma dengan siam. Ini jadi alat pembersih bermacam-macam jenis. Ada alat pembersih buat lantai, buat piring, buat pakaian, ya, buat yang lain. Sama alat pembersih dalam diri manusia itu juga bermacam-macam jenis alat pembersihnya. Yang pertama adalah alat pembersihnya dalam bentuk puasa, dan yang terakhir harus disempurnakan dalam bentuk harta, dalam bentuk makanan pokok. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini pembersih. Ini mengingatkan kita terus tuh bahwa kita itu memang makhluk kotor. Jangan sampai nanti kita udah puasa kita menjadi merasa makhluk suci. Na'udzubillah sama na'udzubillah min zalik. Ya lebih tambah kotor lagi hasilnya berarti. Walaupun kekotorannya di dalam, gak di luar. Di luar bersih, cakep, cemerlang. Di dalamnya, waduh, banyak kekotoran, banyak kebusukan, banyak hal-hal yang bau, yang buruk. Na'udzubillah. Ini sahabat, karena masih ada kekotoran yang lain sedikit yang tidak diperhatikan ini. Jadi Islam tuh, waduh, begitu sangat sempurna. Islam tuh begitu sangat komprehensif, apa menyeluruh ya, general. Udkhulu fis silmi kaffah. Islam itu ya mengajarkan kita itu untuk menyelaminya dengan keseluruhan, bayangkan. Mengajarkan kita untuk sempurna. Universal. Muhammad melingkup semuanya. Bayangkan sahabat. Ini. Karena kita udah puasa 1 bulan ya. Bagi yang diberi keberuntungan oleh Allah. Mungkin ada juga yang tidak diizinkan untuk menyelesaikan full.
Tapi belum tentu kualitasnya lebih baik yang pul. Enggak, semua itu rahasia-rahasia Allah aja. Sahabat-sahabat muslimin, tapi tetap kita bersyukur bagi mereka yang bisa menunaikannya secara pul. Yang tidak, ya bersabar dan tetap semangat, karena kualitas kita nggak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hitungan matematik ya tetap mereka lebih baik. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembersih nih, jadi masih ada lagi nih harus kita bersihkan. Itu. Yang kita bersihkan itu apa? Nah, itu. Ini pelajarannya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati yang dibersihkan itu adalah sesuai dengan katanya fitrah kita. Jadi zakat fitrah. Jadi pembersih fitrah. Pembersih apa itu fitrah? Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Fitrah itu artinya dasar kata fataro yang artinya penciptaan. Yang diartikan suci. Kenapa? Ini karena ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tuh. Jadi kata-kata penciptaan dirubah letak huruf barisnya berubah menjadi suci artinya. Ini orang Arab hebat memainkan kata-kata ya, menyusun kata-kata membuat artinya. Masya Allah. Bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap. Bahasa yang paling ini nah sorofnya, grammarnya ya, tata bahasanya, Insya Allah ini bagus, paling hebat. Jadi kenapa dari kata-kata penciptaan kemudian menjadi suci? Ya itu karena setiap orang yang dilahirkan, yang diciptakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia baru lahir, maka dia membawa sifatnya, yaitu sifat penciptaannya, yaitu yang artinya suci. Maka kata-kata fataro kemudian menjadi fitrah itu memang berdasarkan fakta dan realita yang ada daripada manusia ketika baru dilahirkan itu dia betul-betul suci, kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadis tersebut. Makanya jadi zakat fitrah itu adalah merupakan sebuah esensial pesan yang sangat mendalam, tujuan yang menjadi inti yang tersembunyi, yang termajasi, yang tersirat di dalam tugas kewajiban yang berat selama satu bulan, yaitu kita menahan daripada aktivitas yang berhubungan dengan nafsu kita. Yang utama adalah makan dan minum. Jadi sahabat, ini harus nyambung nih. Di samping kita memikirkan surga, di samping kita memikirkan terbebas dari neraka, tapi ini harus kita dapetin dulu. Karena ini berkaitan dengan refleksi diri kita sehari-hari nanti kemudian, setelah kita melaksanakan puasa. Harus kita deteksi reaksinya betul gak nih sampai ke situ atau belum atau tidak. Nah ini kita harus kita rapihkan lagi, kita benahi lagi, wahai sahabat-sahabat yang mulia, yang rahmatilah Allah, para shoimin dan shoimat di mana saja sahabat-sahabat berada. Semoga ibadah siamnya, pengendalian hawa nafsu ini benar-benar memiliki manfaat yang maksimal, yang kamilan, yang kafatan. Kan sayang kita udah satu bulan, waduh lah. Justru di balik kewajiban zakat fitrah inilah sebenarnya manfaat yang instan, manfaat yang direct, yang langsung. Ya, kalau indirect itu ya surga neraka itu indirect nanti. Tapi harus ada nih manfaat yang direct dan itu wajib kita harus laksanakan, coba ya. Enggak bisa kalau enggak ya
puasanya digantung antara langit dan bumi, kata Allah dalam hadis yang lain. Bayangkan seperti itu. Kita kan nggak ngeh, kita apa sih jangan, kita udah bayar aja. Enggak, jangan salah wahai sahabat-sahabat. Udah, kita kalau nggak bayar pahala kita nggak terima. Ini itu juga nggak benar, tapi itu adalah definisi yang sangat masih dasar. Kalau belajar sekolah kan dia harus ditingkatin dong, jangan TK SD mulu. Maunya TK SD udah bangkotan, masih di situ aja nggak mau. Terus tingkatin wahai sahabat-sahabat, terus sampai mentok. Oh begitu ujungnya. Wahai sahabat, itu baru namanya ngaji, itu namanya belajar ikro. Gitu. Jadi kata-kata ikro itu jangan dimaknakan menurut lafaznya aja. Yang lafaz itu buat orang-orang yang masih baru, mualaf, yang masih qobla, balig, ya. Sebelum balig. Apa emang dari situ dulu diantarin. Terus kita belajar juga kan, kita dikasih definisi sama guru, pengertian itu kan sederhana. Contohnya tentang air, air ya zat cair yang dingin yang mengalir. Kalau kita naik SMP nggak gitu lagi, nggak disebut lagi air yang mengalir, waktu mah ngeledek namanya sekolahnya. Jelaskan air ini mengandung unsur bah, ke dalam tuh mulai dikit terus sampai ke dalam lagi, sampai ke tingkat yang tertinggi. Nah, kalau orang kuliah sampai ke tingkat atom kan begitu. Hak, jadi begitulah kita mengaji tobakon antobakin. Terus ditingkatkan, nggak ada habisnya mengaji itu, nggak ada habisnya belajar itu, nggak ada habisnya. Terus, itu minah diilalah. Jadi itulah tujuan kita puasa, agar zakat fitrah, maksudnya gitu loh. Simbolnya apa? Ya, keluarin makanan pokok. Terus sebenarnya itu simbol aja. Makanan pokok itu simbol. Begitu. Seorang puasa 3 bulan cuma bayar ya segitu aja. Hah, kan gak logik. Mana ya? Itu simbol. Yang tidak bisa tidak harus dirasakan simbol itu. Bayangin coba. Terus 3 bulan cuma bayar cakap doang syaratnya. Satu sok. So itu ya sekitar 2,5 kilogram, kita kayak 3,5 liter lah. Gitu udah. Simbol itu dong. Nah, ini sama. Ini kita karena kita jarang mengkaji. Ya kalau namanya bahasa zaman 14 abad yang lalu, definisinya semana sih? Kita yang harus mengembangkan terus pengertian-pengertian yang akhirnya beraktualisasi, berupdate ya dengan perkembangan zaman. Jadi itu, jadi tujuan daripada siam di bulan Ramadhan itu agar zakat fitrah, artinya biar bersih fitrah kita, begitu. Atau kembali ke fitri, idol fitri, begitu juga tuh sama. Kembali ke fitri, kembali ke dasar penciptaan awal kita yang suci, yang nggak ada dosa. Kalau bahasa terjemahan umumnya nih definisinya, tapi definisinya lebih dalam bagi apa? Kembalilah kita memiliki kepekaan yang murni. Oh, karena ketika manusia baru diciptakan itu memiliki sebuah kepekaan diri yang murni. Akal memang belum sempurna secara pembentukan, tapi nalurinya sudah sempurna. Nah, kadang-kadang ketika akal semakin kita perbesar, nalur kita menjadi kecil. Hingga akhirnya banyak orang cerdas, banyak orang yang pandai, tapi bukan tertutup nalurinya, nuraninya, fitrahnya, yang akhirnya dialah menyebabkan timbulnya kerusakan, kemungkaran yang besar di dalam kehidupan di atas permukaan bumi. Coba kita dengar kisah yang baru ramai terjadi di negeri kita. Bayangkan coba, seorang berpendidikan, seorang yang beretika, seorang yang berpenampilan baik. Karena fitrahnya tertutup dengan hawa nafsunya, walaupun akalnya cerdas, yang kecerdasannya mampu 271 triliun, dia maling, dia makan, tidak memperdulikan
nasib dan penderitaan orang lain. Bayangkan coba, padahal itu adalah uang untuk mengganti segala kerugian, derita, dampak yang ditimbulkan dari perusahaan timah tersebut, wahai saudara-saudaraku sekalian. Ini, kenapa? Karena fitrohnya hilang, fitrohnya ketutup oleh akal dan nafsunya. Itulah inti daripada siam di bulan Ramadan untuk kita meraih yang namanya zakat fitrah. Jadi inti zakat fitrah, hakikat zakat fitrah, bukan beras yang kita berikan, itu simbol agar kita sadar, kita kembali ke dasar, dan dasarnya itu dari makanan yang pokok. Makanya zaman dulu kadang-kadang di kita, di negeri kita di Indonesia, saya salut juga karena saya belajar banyak. Saya coba belajar bagaimana pelajaran-pelajaran leluhur kita. Ya, begitu sangat menghargai itu dengan makanan pokok, dengan beras tuh. Wah, itu. Mungkin gara-gara tipikal mamak saya juga nih, kadang-kadang beras, yan tuh, beras tuh jangan sembarangin tuh. Mak susah katanya tuh, satu biji tuh dikumpulin. Bayang. Jadi saya tuh begitu dihargai. Bahkan diberi nama. Bayangkan coba dengan nama Sri Pohaci. Wah, itu tuh saya belajar kebatinan tuh. Bagus itu sebut. Itu kan selalu cepat mengejas, cepat menyimpulkan. Padahal itu pelajaran yang bagus. Apa itu? Karena ada pelajaran di dalam. Di dalam itu mengandung unsur-unsur. Ya. Yang membawa sifat, ya kan? Kalau yang membawa jenis zatnya itu urusan kimia deh. Itu nanti urusan orang-orang ahli gizi, ya kan? Gitu. Tapi ada makna, ada sifat yang dibawa di dalamnya. Ini yang gak terdeteksi atau oleh ilmiah. Sahabat-sahabatnya. Inilah arti zakat fitrah ini, arti puasa sebenarnya, agar zakat fitrah, zakat itu bersuci fitrah diri kita. Begitu, ini bukan makanan, ya, dilambangkanlah simbolnya makanan pokok. Artinya, jangan sampai nanti pada saat Idul Fitri yang itu sudah merupakan hari gembira, karena setelah kita berjuang, dikasih satu hari, kita harus gembira, gak boleh dur terus, jebol Islam itu. Sempurnanya di situ, sinkronisasi, harmonisasi dengan hukum diri, hukum masyarakat, hukum alam. Dikasih satu hari untuk kita harus, nggak boleh itu puasa, haram puasa pada hari Idul Fitri. Bayang, haram puasa pada Idul Fitri. Nah, ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita melepaskan diri. Nah, hari itu disimpulkan tidak ada yang boleh sampai tidak memiliki makanan. Sahabat yang dirahmati Allah, ini. Ini kita ngaji, bukan baca udah. Maknanya yang mau kita ambil, kalau kita laksanakan, johirnya kita harus laksanakan. Tapi maknanya sudah dapat. Buat orang makan kita makan, tapi gizinya harus nyangkut. Jangan sampai makan tapi nggak ada gizinya. Nah, ini busung lapar perut. Nah ini sama kayak maling-maling uang negara ya. Itu. Harusnya orang itu jangan sebutnya koruptor, sebutnya maling aja udah. Kalau koruptor orang jadi samar, anak kecil juga nggak ngerti. Oh, ya kan, kok apa sih koruptor itu? Hanya kan mau kita kong. Nah, itu. Coba bilang maling, anak kecil pasti tahu tuh, itu maling udah. Kan enggak usah pakai maling. Nah, uang negara udah. Jadi anak kecil tahu. Kalau koruptor anak kecil enggak tahu koruptor apa kok. Ya dia mah definisinya makin lebih dibagusin lagi lagi. Wah, hebat dia bisa koruptor. Wah. Ini permainan kata-kata dan bahasa penting. Enggak usah disebut koruptor, sebutnya maling udah, maling gede udah. Paling besar gitu, paling negara, udah. Paling rakyat gitu. Udah, jadi anak kecil juga tahu, udah juga aja ada efek moral juga buat ya anak-anaknya juga repot. Yang itu begitu loh, hukum alam. Biar sadar jadi orang tua. Kita kan di dunia kan gara-gara orang tua kita nggak sadar nih. Kalau orang tua kita sadar, mungkin kita masih di sorga nih. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Setiap apa yang kita perbuat, bukan hanya kita saja akan menanggung akibatnya, tapi juga yang lain, anak kita, keluarga kita, semuanya. Ya gitu juga kalau kita berbuat baik, mereka juga akan nanggung. Fitrah itu artinya sesuatu yang memiliki keterkaitan, karena fitrah itu kalau didalamin mau nyambung itu. Jadi jangan fitrah itu cipta, tapi kan cipta itu bagaimana proses cipta itu saling terkait. Waduh, itu nggak habis kajiannya. Nah, itu sampai umur kita habis belum selesai itu kesimpulannya ya. Tapi tidak, kita udah makin lebih jelas kesadaran kita dan refleksi ke amal perbuatan kita. Karena amal itu kan tergantung refleksi kesadaran kita, ilmu kita, pengetahuan kita gitu.
Gak mungkin ada amal bila ilmu, gak ada. Orang bisa koruptor karena dia belajar ilmu koruptor. Gak ada itu orang koruptor tuh, dia tiba-tiba koruptor hari itu, gak ada. Oh, baru 6 tahun gak mungkin, dan mungkin dari kecil malah belajar koruptor dia. Belajar maling maksudnya. Kalau udah gede dia maling, masih kecil berarti dia pernah belajar maling. Itu sekurang-kurangnya. Gak ada semua itu. Jadi sahabat, mana jadi kemana-mana nih. Itu fitrah. Itu kan kesitu larinya tuh. Nah, itu kan gak ada fitrahnya. Walaupun dia agamanya lain, tetap dia punya fitrah. Dulunya, pindah agama ya harus bisa rubah fitrahnya. Pindah ilmu bisa berubah fitrahnya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran. Mengingatkan kita. Jadi zakat fitrah itu bukan sekedar zakat. Itu tujuannya saum itu zakat fitrah. Biar zakat fitrah, biar zakat suci. Fitrah kita suci. Maka dikatakan nanti ada itu Idul Fitri. Ingat, jangan sampai telat. Itu ya, sampai pelaksanaan sholat dilaksanakan. Itu juga kalau ada sebab-sebab yang dibenarkan. Kalau enggak mah ya dasar aja kebangetan. Yang dikasih simbolnya dikit kok. Ini kan 3 sok. Wah sekarang susah ekonomi, itu mah. Nah baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuan dari wadah siam itu sebenarnya untuk zakat fitrah, bukan zakat fitrah bayar segitu, bukan itu. Itu semua orang nggak puasa juga bisa. Itu tujuan zakat dalam arti makna yang sesungguhnya, yang hakiki, agar bersih fitrah kita. Itu tujuannya. Maka dikasih simbol lah mengeluarkan zakat. Biar manfaatnya apa? Manfaatnya jangan sampai nanti besok di saat orang udah lagi gembira, kata nggak ada makanan. Nggak boleh sampai menjadi makanan haram. Idul Fitri orang yang ada di sekitar situ, kalau ada orang sekitar situ, ya patokannya 45 yang nggak punya makanan untuk bersenang di hari itu, haram Idul Fitrinya itu orang itu semuanya. Dimurkai oleh Allah. Bohong puasanya semuanya itu. Auzubillah, semoga Allah menjaga. Tugas siapa nih? Ya, tugas para kiai lah, para ustadz, para tokoh-tokoh agama, para amil. Amil tuh ngusuk-ngusuk tuh ke dalam-dalam lihat. Itu. Kenapa? Karena kan zaman sekarang tenis banyak. Kasih beras ntar gak ada gasnya gimana? Ngedek aja tuh mah. Saya jadi amil nggak bisa kayak gitu. Cek. Mana? Gas nggak ada. Terus? Beras sudah ada. Terus? Lauknya nggak ada ya sama aja. Ngeledek lah, makan beras doang. Kalau korma sih mendingan, bisa ditelan enak manis nih kalau beras. Kasih dia. Beli pakai duit boleh, kenapa nggak boleh? Tujuan maksudnya tercapai kok. Jangan. Nah, ini kan kita banyak nih pemahaman-pemahaman yang akhirnya membuat tujuan maksudnya itu nggak terpenuhi. Karena definisi-definisi yang kolot. Hanya gasnya ada nggak buat gas beli gasnya? Ya kalau di Jakarta nih kota-kota ya saya Jakarta aja, kota saya itu Jakarta aja. Hanya ada nggak ntar buat beli itu aja lauknya, telur lah sekurang-kurangnya ya kan? Ya nggak bisa beli daging dia ya kan? Itu. Begitu sahabat-sahabat kalian. Itu baru jadi ambil zakat kalau nggak wah. Zakat nggak jelas. Kontrol ke rumahnya, berapa anak itu? Berapa makan sehari-sehari itu? Kontrol rumah, nah, sekian nih. Asik ya. Oh. Ambil belakangannya, ambil dulu. Nggak diambil doang. Cek tuh. Bisa ada cukup. Terus itu buat beli ini ya, beli minyaknya ada enggak? Tuh. Sampai begitu ambil. Baru mau ambil. Ah, jadi kajian kemana-mana ya. Jadi mau ngupas fitrah aja. Karena sensitif. Wahai sahabat, kita persingkat aja terbatasan kita ya. Ini adalah zakat fitrah itu simbol dari sebuah pesan bahwa orang yang berpuasa, ingat nih, orang yang berpuasa selama 1 bulan yang benar-benar berpuasa, ya kuras perutnya, tenggorokannya, seluruh hawa nafsunya agar timbul kesadaran di dalam dirinya bahwa setelah dia puasa dia punya tanggung jawab. Setelah dia zakat fitrah, bersih fitrahnya, dia punya tugas, punya tanggung jawab untuk berjuang bersama-sama mengentaskan kemiskinan, menghilangkan daripada
kelaparan. Ini wahai sahabat, arti maksud dan tujuan riyadhah siam yang lain, pesannya, misinya adalah agar timbul kesadaran kita, semangat kita untuk berjuang, beramal untuk menghapuskan segala bentuk yang bisa menimbulkan terjadinya kelaparan atau tidak terpenuhinya hajat primer manusia. Sebab kalau itu tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan berbagai macam kemunkaran dan kezoliman yang itu dimaafkan oleh Allah kalau terjadi dengan sebab kelaparan. Sebab orang yang lapar berhak untuk mencuri untuk memenuhi laparnya, tidak dikenakan hukum had oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kekenyangan, maka kekenyangannya di tengah orang yang lapar adalah kekenyangan yang haram, sama dengan hasil daripada mencuri maling milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat wahai sahabat, itu arti puasa 30 hari. Kita lapar tuh biar sadar, lapar tuh berat wahai kawan, wahai sahabat. Dimanapun kita berada, kalau kita betul-betul sudah menyelesaikan tugas siam riyadhah suluk di bulan Ramadan ini, setelah itu kita akan tidak pernah lagi tega membiarkan orang yang lapar. Dan kalau kita punya kelebihan, kita buat beri dia, bantu dia biar gak kelaparan. Apakah langsung dengan bahannya atau kita kasih jalan dia untuk bisa menjalani kehidupannya terlepas, terbebas daripada itkun minanar, terbebas daripada lapar wahai sahabat. Kan orang yang lapar sama dengan orang yang berada di dalam neraka jahanam, nauzubillah summa nauzubillah. Demikian wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kepada seluruh orang-orang yang mencuri, yang bahasa dibagus-bagusin koruptor, dengan Ramadan ini sadar, dan dengan Ramadan ini pula dibongkar kezoliman mereka, agar mereka sadar banyak yang mereka perbuat yang membuat orang menjadi lapar, dan lapar akan mendekati kepada kekufuran dan kemungkaran. Alhamdulillah, subhanallah, wa'afan minkum, mohon dimaafkan segala kekurangan, kelemahan dan kekurangan. Semoga Allah mencurahkan hikmahnya pada ibadah siam Ramadan semuanya. Barakallahu lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dukungan dan supportnya. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wahai sahabat.